Pak Haji Marzuki ya. Baik. Oh iya Mas. Mampir saya tadi di Dira dulu. Ya, saya terus. Oke. Ini militer ini. Pak Ketua DPD ternyata belum pernah foto sama Bapak itu. Gimana? Seneng ya ditandatanganin? Mau. Apa tulisannya? Gak tahu ini, artis. Oke, ya. Tapi seneng ya? Iya. Oke, kasih. Ayo, wes. Capek berdiri ya. Gimana, Pak? Habis ngantar Pak Anies nih ceritanya. Sedih gak Pak? Pak Anies ninggalin Jember. Sedih Pak ya? Ya begitu Pak. Sedih Pak. Iya. Ini Mbak ini ngapain sini Mbak? Ikut suami Pak. Oh ikut suami. Sedih gak Pak Anies pergi dari Jember sini? Mau salaman sampai gak sempat tadi kan. Tapi suka sama Pak Anies ya? Kasih. Salaman sudah ngaduk enggak jadi. Enggak sempat salaman Bu ya. Oke, tapi tadi udah lihat ya dari dekat. Udah di video juga. Oke, makasih Bu. Ini pada rame-rame sini. Pada ngeliatin apa nih Bu? Sedih Pak. Warga sini Pak. Karena memang Pak Anies adalah idola untuk hari ini, untuk tahun ini mungkin sudah bisa dibilang yang terbaik. Cocok Pak ya jadi presiden. Insyaallah. Alasannya apa Pak? Ya alasannya yang pertama pastinya udah cerdas dia orangnya, terus wibawa, terus serius, itu yang paling penting. Pak Anies itu adalah orangnya serius dan cerdas. Cerdas ya Pak. Terus penuh dengan wawasan, itu pasti sudah. Gak ada tandingan. Memang tidak ada, kalau menurut saya sih untuk sementara tiga ini memang sudah full sih. Gitu ya, sudah. Pak Anies yang ya. Top ya, the best ya. Nah, the best. Memang sosok yang pasti sudah, pastinya insya Allah bisa merubah Indonesia yang lebih baik, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi masa, tapi kalau disurvey mau sedikit itu gimana tuh Pak? Ya masuk akal karena memang kinerja Jokowi itu sebenarnya oke lah untuk Indonesia. Cuman yang banyak orang mengeluh itu tentang keagamaan. Memang banyak diganggu kita itu sebagai orang Muslim yang sudah betul-betul mayoritas di sini. Sebenarnya difasilitasi dengan baik malah diganggu, itu yang kurang saya setuju pribadi tadi. Iya. Itu pribadi saya. Terus Pak, di survei-survei Pak Anies dibanding yang lain nomor 3 urutannya. Tanggapan ya, di Jakarta dulu saya pun pernah ikut, bukan ikut, ya ikut menyimak lah. Iya, dulu nomor 3 juga, iya. Tapi kenyataannya. Iya. Dan waktunya masih ada 3 bulan, 4 bulan mungkin ya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk memberitahu masyarakat bahwa Pak Anies itu orangnya memang baik, serius. Saya kira serius, keseriusan Pak Anies itu yang menurut saya itu yang paling the best. Terus masih ada orang yang benci sama Pak Anies itu, menurut itu Bapak juga? Biasa, namanya udah biasa ya. Namanya hidup. Hidup. Cuman kami ya berharap memang Pak Anies yang dapat nanti. Yakin Pak ya? Ketenangan. Iya, damaian Pak ya. Kayaknya kedamaian di DKI Jakarta itu sudah menandakan bahwa Pak Anies ini mampu memegang Indonesia. Semoga ya Pak ya. Amin amin. Oke, kita doakan Pak ya. Amin amin. Terima kasih. Pak siapa nama Pak? Bapak Sumi. Sui. Saya asal Mui, Pak Mui. Pak Mui. Saya asal dari Rambi Buci. Dari istri di Lengkong, Rambi Buci. Rambi Buci dari mana? Dari Gugut.
daerah Jugur. Kabupaten? Kabupaten Jember. Jember. Oh, di sini ya? Iya, di sini. Oh, ini ke sini ke bandara sama siapa? Sama istri. Istri ya, sama anak juga. Anak. Oke, ada. Karena deket ya. Deket. Kasih Pak Mui. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing. Like and subscribe.